So far dari segi result, alhamdulillah, dari segi performance, saya rasa kita bermula dengan agak baik, dan dari segi dan sekian kita lagi better team lah. Mungkin sekian tu sebab Penang bermain dengan 10 pemain, tetapi saya rasa Penang menunjukkan satu persembahan yang baik malam ni, dengan apa dari segi counter attack yang sangat-sangat bahaya lah, berapa chance dia create dari segi set piece dengan fizikal dia. Jadi apa pun bagi saya untuk persiapan team, satu game yang bagus lah untuk. Dari segi persiapan tu, kalau kita tengok dari segi preparation, last season tu kita pergi Turki, Antalya, dan season kita hanya bermain dengan local team. Situ ialah mungkin team kita more international game lah season lepas. Tapi saya rasa kita tahun ni persediaan agak baik dengan beberapa match kompetitif sebelum first game dengan team Liga-Liga Super adalah kita. Saya rasa kita satu, kita akan berhadapan dengan berbagai team dengan berbagai cara corak permainan di liga kita. Saya rasa berjumpa dengan Liga Super satu kelebihan dari segi lain lah berbanding dengan kita sebelum ni kita ke overseas. Tapi saya rasa banyak advantage, especially untuk foreigner baru lah merasai suasana berguna liga, bagaimana dengan dia punya feel dengan di liga kita ni. Untuk saya lah, saya kena berterima kasih kepada pemain saya, kepada pemain yang lama kerana masih setia bersama dengan saya walaupun kita dilanda ribut tafah macam-macam masalah, dan juga pemain-pemain baru yang experience yang bagus, berkualiti yang untuk bermain dengan saya. Itu saya sangat menghargai lah benda tu. Saya rasa untuk dari season lepas tu dari segi momentum player, persediaan player untuk game dari segi training, saya rasa memang terbaik lah dia apa bagi untuk saya kepedira. So bagi coach tak nampak lah ada kadang-kadang yang memiliki pemain sekarang ni memang tak ada apa langsung lah. Yelah, of course lah. Player apa, kalau untuk satu pasukan, kalau lengkap dari segi semuanya, itu adalah satu benda yang rasa the best lah untuk pemain semua. Tapi kita gembira lah sebab kadang-kadang walaupun kita ada masalah pemain pegawai memahami dan setia bersama tu, memang kita dapat nak balas benda tu. And we are ready lah untuk menggunakan season. Untuk so far segi persediaan rasa peringkat tak akhir dah. Kita bersedia lah mungkin last preliminary 4 bulan kat sini, mungkin itu last match kita. Dalam proses sekarang ni, proses persediaan lah untuk first game, first level tu saya pun tak boleh nak menggambarkan sebab kita melihat team ada beberapa pemain baru, jadi dari segi cara kita, pendekatan kita tu mungkin masih perlukan masa sebab contoh perlawanan dengan Perak malam ni, rasa pendekatan yang berbeza lah saya cuba untuk mencari apakah ramuan gandingan yang cara yang mana sesuai untuk apa player-player yang kita ada sekarang ni lah, dengan kualiti kita ada. Dia, dari segi setiap perlawanan ada improve di benda-benda yang saya nak tengok, dan stay kelemahan tu di benda-benda yang kita nak improve stay ada lagi. Saya rasa untuk team ni bukan satu masa yang pendek kita boleh complete semuanya lah. Maknanya kalau tu, kalau player lagi faham, lagi cepat, itulah. Kita dalam, untuk at least sebelum first game ni kita dia boleh menjadi pasukan yang bersedia lah. Bagi saya untuk mencapai satu tahap terbaik tu, mungkin apa, sebagai pemain mesti ada benda, setiap hari ada benda yang you perlu kena improve lah. Dia tak ada player ni apa, dia punya performance tu when you sampai di atas akan maintain semua. Kalau dapat maintain bagus lah, jadi ada up and down. Jadi untuk konsisten lah, konsisten kepada semua pemain akan memberi konsisten kepada pasukan. Kita kena faham, mungkin sebelum ni dia bermain di tempat yang mungkin dari segi cuaca, dari segi environment, dari segi suasana tu amat berbeza. Kadang-kadang perlukan sedikit masa lah untuk
kesesuaian dengan keadaan di sini, dengan culture sini, dengan cara bermain untuk mengenali satu sama lain. Jadi kita kena beri ruang, beri masa. Dan aku tengok dari segi improvement dari game by game tu, saya, progress tu saya berpantilah. Thank you.